Terima kasih juga selamat sore yang sudah hadir. Beberapa ini wajah-wajah sudah tidak asing di Provinsi Lampung ya, Ayla ya. BA dari Bening Spirit yang sudah bergabung ada kakak yang tidak wakil ya. Kakak Luka semakin muda semakin hari. Kakak Travel by Deddy, selamat sore. Ayla tau gak sih kalau di belakang stage aku makinnya bau nih. Kita manggilnya kakak aja, biar kalian lebih muda ya, seusia kita gitu. Terima kasih kakak Travel by Deddy yang telah hadir dan ya kak ya. Dan juga sesi review produk dari Bening Clinic. Kata waktu mah di sini sudah mendapatkan goodie bag ya kak ya. Dari Bening Clinic yang nanti akan diarahkan langsung dari kakiannya. So ladies, do your best karena nanti kita akan memilih satu ya. Satu terbaik untuk menjadi bagian satu terbaik. Dua, tiga, terbaik untuk menjadi bagian dari BA-nya Bening Clinic. Luar biasa. So, untuk penjelasannya kita akan dijelaskan oleh Kak Tia. Produk Bening Skincare, diantaranya yaitu adalah krim yang seperti biasanya kalian pakai, krim pagi, krim malam, sabun toner. Namun selain itu, jadi untuk kalian bisa dibantu untuk kali lagi dipertegas untuk mentionnya ke Instagram apa aja kak? Instagram Dr. Rahim Pratama, Bening Clinic Lampung dan Tias Tamara. Oke, dan pastinya juga jangan lupa untuk teman-teman lakukan yang terbaik karena kita akan memilih satu, tiga ya. Tiga, aduh aku ingin maju ke depan. Oke, silakan. Dan juga selanjutnya kita akan mengundang ada Kak Anggri yang Ami Anggri. Oh. Ini tuh lihat, ini mau misalnya ini abis nonton konser yang keren abis outfitnya tuh. Dan juga kembali kita akan mengundang ini dia ada Kakak Lydia Agustin, CEO Putri Hijab Indonesia. Kami silakan untuk bergabung di tengah. Dan juga selanjutnya kita akan kembali mengundang Kakak Adita Irianto. Oke, ini merupakan salah satu sosok wanita luar biasa. Selamat sore kak, masya Allah tabarakallah. Lydia, gue Romi. Romi, waduh. Wah. Ini pun saya sangat menunggu nih. Ayo setiap dong, hari semakin muda. Oke, aku nih kalau ngikutin Bu Romi ini ya sering banget buat video klarifikasi yang kalau ada akun fake bukan saya. Waduh, karena banyak disalahgunakan akun. Benar. Sekali lagi kita buka untuk BA Bening Spirit yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya gini, aku tuh udah hampir mau 4 tahun di Bening Clinic. Dari mulai Bening Clinic itu baru punya cabang di Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung yang ketiga. Nah dari situ mulainya, aku gak tahu kenapa aku langsung jatuh cinta aja sama treatmentnya. Yang pertama tuh waktu dulu tuh kalau gak salah ada Pro Yellow Laser ya. Jadi Pro Yellow Laser itu treatment yang menurut aku paling bagus banget di Bening Clinic. Oke, jadi kalau pengalaman pertama kali jadi BA itu pas lagi hamil ya. Jadi agak bingung ya kalau lagi hamil kan treatment apa, terus skincare-nya apa gitu. Jadi aku pilih yang memang lebih aman untuk kehamilan. Sebenarnya kalau dari Bening sendiri udah ada yang dari resep dokter juga. Jadi kalau misalkan lagi hamil bisa dibuat resepnya, jadi tetap aman gitu. Dan mungkin adik-adik ada yang follow aku 2 atau 3 tahun lalu ya, ini jerawatnya parah banget, besar-besar. Kalau melihat secara dekat aja sekarang itu masih ada scar-nya. Jadi sebelum di Bening itu scar-nya lebih dalam. Nah pas di Bening aku sering lesek, yang kata bilang itu lumayan ya, scar-nya udah agak hilang, terus nggak terlalu mendalam. Jadi menurutku ada pengaruh juga sih dari laser dari Bening. Terus juga aku paling suka facial kromosomnya sih, jadi bikin glowing ya. Kayak kemarin 3 hari yang lalu aku langsung facial kromosom karena mau ke acara ini gitu. Waduh. Tapi kalau misalnya aku tuh sering banget setiap sebulan sekali pasti ngelakuin treatment di Bening. Kalau lihat zaman dulu tuh sebelumnya kulit aku tuh gelap, terus flek aku tuh banyak. Dan dulu tadi ngajakin sama Andita juga dan ngeliat prospek dari dia, Andita beda dan berubah banget. Terus aku ikutin treatment itu berulang-ulang dan yang tadinya kulitnya gelap sekarang udah cerah. Yang pasti pakai infus
kromosom gen 3 itu bagus banget. Selamat sore babe. Allah, ini kayaknya yang semakin umurnya bertambah justru kayaknya semakin muda gitu ya. Boleh dong dikasih tahu nih ke para peserta tipsnya seperti apa gitu ya kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Oke, sebelumnya saya mau cerita dulu. Saya pertama kali dari BAB ini itu tahun 2019, jadi sudah hampir 4 tahun juga. Pada saat diajak untuk menjadi BAB ini sempat nolak dan sempat tidak percaya karena mungkin salah DM Instagram. Ya, saya ya boleh tepuk tangannya karena saya bukan model, saya tidak putih, saya tidak tinggi, saya tidak tampan, saya bilang begitu. Tapi ini benar kan jadi traveler? Iya benar. Kalau itu kita meeting saja dulu. Terus pada saat itu meeting, ternyata memang saya diajak untuk dirubah dari before dan afternya. Dulu karena saya seorang traveler, hobinya jalan-jalan, tahu kulit, warna kulit yang abu-abu monyet, tahu hitam metalik, tahu itulah saya. Iya, itu hitam dok. Jadi kalau sudah jalan-jalan, misalkan satu bulan nggak pulang gitu ya ke Pulau Roti, perbatasan Australia, Timor Leste, sampai ke ujung-ujung sana itu pulang itu udah hitam banget. Nah, sama bedik diciduk, saya diambil, kemudian diberikan treatment-treatment terbaiknya, dan ternyata hanya dalam 1-2 minggu bisa berubah total. Dan saya kaget, ini demi Allah saya nggak bohong, saya pernah, saya kan ngajar di kampus ya, pada saat saya mau sholat, saya wudhu, karena antri sholatnya saya ngaca dulu. Untungnya saya kaget sampai lompat, kok bagus banget mukanya waktu itu ya, kayak bukan gua gitu ya. Nah, beneran waktu itu. Tapi karena saya sudah treatment, jalan lagi gitu. Jadi kan kulit rusak lagi, rusak lagi. Tapi karena ada bedik klinik, jadi kulitnya tetap bagus, tetap terjaga. Ya, siapa sangka kalau saya anaknya sudah 3. Iya, anak pertama saya sudah SMA kelas 2. Jadi mungkin adik-adik di sini berpotensi sekali menjadi bea bening. Kalau bapak-bapak anak 3 aja bisa. Iya ya, yang kulitnya hitam, kemudian jalan-jalan kemana-mana, kulitnya rusak bisa. Adik-adik pasti juga bisa. Ya, menjawab pertanyaan yang tadi, bening itu adalah salah satu klinik yang banyak mendapatkan penghargaan karena best skincare, best klinik juga. Untuk treatment-treatmentnya disediakan tergantung dari kondisi kulit masing-masing. Saya paling terbantu waktu itu dengan laser CO2 fraksional karena wajah saya itu berpori-pori besar, agak sedikit sakit tapi masih sakitan di tinggal pas lagi sayang-sayangnya. Oh. Ya. Kemudian agak sedikit merah, tapi nanti itu hilang, downtime-nya tidak lama, tergantung respon kulit masing-masing. Ditambah lagi dengan skincare yang dipakai setiap hari secara rutin, insya Allah tetap bagus sampai dengan sekarang. Itu, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit dulu cerita di awal, kayak kurang lebih sama kayak Bang Deddy tadi. Di awal saya diajak untuk bergabung jadi PA-nya Bening Clinic, awalnya dari Kak Tias yang di ujung sana tuh, dia salah DM ya. Salah DM berkat rekomendasi juga Kak Anita. Nah, di muda-muda kita juga kesan-kesannya apa ya, kalau Bang Deddy tadi jalan kulitnya rusak karena jalan-jalan traveling ya kan, traveling jalan-jalan dulu berapa pulau Bang? Ya, sebulan gak pulang-pulang ya, sampai di barangnya udah keluarin sama istrinya. Ya, kalau dia rusak karena jalan-jalan, kalau saya rusak karena pengunjuk rasa, ya kan? Vaksin ke pulau terluar, mungkin daerah terpencil, itu rusak, itu kena sehari-hari saya dinas sebagai anggota Polri. Berkat pakai bening, ya tadi aku udah bolak-balik ganti klinik dulu ya. Gak cocok, jerawatan, Pak, termasuk sensitif, sering jerawatan, karena sering panas, masker segala macam, karena kalau namanya di kesehatan tuh wajib pakai masker ya, kita rusak, jerawat, tapi semenjak pakai bening, alhamdulillah kulit mulai membaik ya, mulai bagus. Gak lama, butuh gak berapa lama, saya datang sekali, sebulan sekali saya datang langsung kelihatan perubahannya. Dan skincare-nya kebanyakan cocok sih, gak ada permasalahan di kulit, walaupun kulit saya sensitif. Itu sih Kak. Waduh, ini luar biasa sekali, kita tepuk tangan untuk Bu Rumi. Tadi kalau Bang Deddy, kita lagi balap-balapan nih. Kalau dia anak 3, saya anak 3, tapi lagi balapan mencari keempat ya. Thank you, makasih. Oke, terima kasih. Masih ingat tepuk tangan sekali lagi untuk BA Bening Clinic. Dan pastinya juga pada kesempatan kali ini akan menjadi bagian dari acara Body Stick Ramadan 2023. Maka dari itu kami silakan untuk kembali ke tempat dan menikmati suasana acara. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Andita Irianto, Kak Lydia Agustin, Kak Angkri Amelia, Bawet Repot by Deddy, dan juga Bung Romi.